Usai menyaksikan latihan Persebaya di lapangan Tor Surabaya Jawa Timur Kamis pagi, manajer Persebaya Yahya Alkatiri mengaku Persebaya bakal segera mengumumkan pelatih baru pengganti Aji Santoso. Nama pelatih yang disebut akan menjadi pelatih baru Persebaya adalah Divaldo Alves, Paul Munster, dan Antonik Dejan. Divaldo merupakan mantan pelatih Persebaya 1927 asal Portugal, sementara Paul Munster adalah mantan pelatih Bayangkara FC asal Irlandia Utara. Sedangkan Antonik Dejan adalah mantan pelatih Persib Bandung. Ada pilihan, udah mengerucut di beberapa nama, tetapi tentunya kita menunggu pengumuman dari ofisial aja untuk lebih pastinya. Mungkin gini, nanti kita lihat kebutuhan pelatih baru juga ya. Selain merekrut pelatih baru, Persebaya merekrut seorang analis bernama Rohmat Setiawan yang akan melakukan analisa performa pemain Persebaya di setiap laga. Sementara itu, pelatih caretaker Persebaya Uston Nawawi ingin skuadnya fokus pada laga melawan Persita Tangerang di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu depan mendatang. Saya kira saya kan cuma tugas saya dua pertandingannya. Saya nggak ngomong terlalu jauh lah, itu aja. Nanti kita fokus di dua pertandingan. Pergantian kepelatihan di Persebaya menyusul hasil buruk tim berjuluk Bajul Ijo ini yang tak pernah menang pada 5 pertandingan terakhir. Puncaknya Persebaya kalah melawan Persikabo saat berlaga di kandang. Tribroto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.